Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bubu Yaya Official. Di video ini kita akan mengenal organ tubuh dan fungsinya pada manusia. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, Bubu Yaya Official. Yuk kita mulai. Otak, brain. Otak adalah bagian dari tubuh kita di dalam kepala yang membantu kita berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu. Otak kita juga menyimpan semua informasi yang kita pelajari, seperti nama teman, warna-warna, dan cerita-cerita. Otak seperti pusat kontrol untuk semua yang kita lakukan. Bahkan saat kita tidur, otak kita masih bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi. Jantung, heart. Jantung adalah organ khusus dalam tubuh kita yang bekerja seperti pompa. Bayangkan, jantung seperti mesin yang terus-menerus memompa air. Tapi alih-alih air, jantung memompa darah. Darah adalah cairan merah dalam tubuh kita yang membawa oksigen dan makanan ke semua bagian tubuh kita. Jadi, jantung bekerja sangat keras untuk membuat darah berpindah-pindah dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita perlu merawat jantung kita ya, dengan makan makanan sehat dan berolahraga agar jantung kita tetap kuat dan sehat. Paru-paru, lungs. Paru-paru adalah dua organ yang ada di dalam tubuh kita dan berfungsi seperti balon. Ketika kita bernafas, paru-paru kita mengambil udara ke dalam tubuh kita. Udara ini mengandung oksigen yang sangat penting untuk membuat kita hidup. Hati, liver. Hati adalah organ yang sangat istimewa dalam tubuh kita. Hati adalah teman baik tubuh kita yang bekerja keras untuk menjaga kita sehat. Bayangkan, hati seperti pembersih super tubuh kita. Salah satu pekerjaan utama hati adalah membersihkan darah kita dari segala kotoran atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Hati juga menyimpan energi yang kita butuhkan. Jika kita makan, hati akan menyimpan makanan itu dan melepaskannya ke dalam darah kita ketika kita butuh energi seperti saat main atau belajar. Pankreas, pankreas. Pankreas adalah organ dalam tubuh kita yang penting. Yuk kita cari tahu tentang apa yang pankreas lakukan. Pankreas membantu mengatur gula dalam darah kita. Ketika kita makan, pankreas akan mengeluarkan insulin. Fungsi utama insulin adalah mengatur kadar gula darah dalam tubuh dan memungkinkan tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Ginjal, kidney. Ginjal adalah dua organ kecil yang berbentuk seperti kacang yang ada dalam tubuh kita. Kerja utama ginjal adalah menyaring darah kita. Ini berarti mereka memeriksa darah untuk mencari hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga membantu menjaga kadar air dan garam dalam tubuh kita agar seimbang. Ini penting loh untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Lambung, stomach. Lambung adalah tempat di mana makanan yang kita makan berjalan setelah kita menelannya. Ketika kita makan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung punya pekerjaan penting, yaitu mencampurkan makanan dengan cairan khusus yang disebut asam lambung. Asam ini membantu mengurai makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga tubuh kita dapat menyerap nutrisinya. Usus halus, small intestine. Usus halus adalah salah satu bagian dalam tubuh kita yang bekerja seperti pabrik kecil untuk makanan yang kita makan. Di dalam usus halus, makanan diurai lebih lanjut menjadi bagian yang sangat kecil. Tubuh kita membutuhkan bagian kecil ini untuk mendapat nutrisi seperti vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Selain itu, di dalam usus halus ada yang disebut villi dan mikrovilli yang membantu menyerap nutrisi dari makanan dan memasukkannya ke dalam darah kita sehingga kita bisa mendapat energi dari makanan. Usus besar, colon. Setelah makanan melewati usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak kita butuhkan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini lebih lebar daripada usus halus dan mengambil semua sisa makanan yang masih memiliki beberapa zat berguna.
Di dalam usus besar, tubuh kita menyerap lebih banyak air dari sisa-sisa makanan. Ini membuat sisa-sisa tersebut menjadi lebih kental dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Yeay, alhamdulillah sekarang kamu sudah mengenal nama-nama organ dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya di Bubu Yaya Official ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.